Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali lor di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Oke, di kesempatan kali ini lor, admin berada di lapangan Titang Simo Boyolali lor. Kita kali ini bertemu dengan RMS Audio Sound System dari Salatiga. Ini live di Titang Simo Boyolali dalam acara Jalan Sehat lor. Ini acara sudah selesai. Kita lihat dan kita sepil alat-alat dari RMS Audio Salatiga lor. Nah, ini kita mulai dari mixer. Kali ini untuk RMS Audio mixernya membawa dua lor. Nah, ini mixer FOH. Untuk mixer FOH ini membawa Allen & Head, digital dari Allen & Head Q32. Seperti ini mixer digital dari Allen & Head Q32, seperti ini. Kemudian kita sepil untuk FOH-nya. Ini panggung racing. Tadi hiburannya Yellow Music. Ini. Kali ini untuk FOH RMS Audio Salatiga membawa dua racing, dua FOH kanan kiri panggung. Kita spill untuk yang sebelah kanan panggung dulu. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan panggung ini untuk subnya RMS Audio bawa 4 loh. Ini ada 4 box subwoofer. Ini untuk model boxnya itu Wibin semuanya lor. Ini Wibin, tapi yang atas itu Wibinnya Wibin sekat 4, kemudian yang bawahnya ini sekatnya seperti ini. Ini untuk Wibin versi ada rendahnya seperti itu, tapi kalau yang ini biasanya yang seperti umumnya biasa-biasa itu loh, yang borek tuh. Ada 4 box subwoofer 18 in single. Kemudian untuk midnya itu, ini kalau nggak salah 12 atau 10 ya, ini kayaknya 12 loh. 12 liter. Ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6, dan 6 box line array. Nah, ini seperti ini. Kayaknya 12 liter ini. Soalnya cukup agak lebar ini, tapi saya pasnya juga kurang tahu lor. Ini, dan untuk perkabelan sudah belum, ini seperti ini mainnya 4 ohm. Ini untuk perkabelannya, ini mainnya 4 ohm untuk subnya. Kemudian di tengahnya ini juga ada 2 box sub. Ini box JK, ini box JK 18 in double. Satu boxnya itu isi dua speaker double jadinya loh. Ini juga mainnya 4 ohm. Kemudian FOH yang sebelah kiri panggung itu juga ada 4 box subwoofer, modelnya Wibin juga, Wibin semuanya, tapi beda sekat saja, 18 in single. Kemudian untuk line array-nya ini juga ada 6 lor. Ada 6 line array seperti ini. Coba kita lihat perkabelannya juga. Nah, ini box-nya di sampingnya ada pesan RMS Audio dari Salatiga. Nah, ini untuk mainnya juga 4 ohm. Ini 4 ohm. Kemudian untuk line array-nya seperti ini. Coba kita lihat untuk perkabelannya. Untuk perkabelannya ini dari mana? BMA lor. Nah, ini dari BMA. Ini dua-duanya BMA lor. Nah, kemudian untuk subnya coba kita lihat. Ini tidak ada mereknya lor. Oh, ini Titans. Di Titans 4x2,5 itu di sana seperti itu. Kemudian untuk monitor panggung ini RMS juga ada berapa itu, ada 4 box sub, ada 4 box subwoofer.
kanan kiri. Untuk modelnya saya kurang tahu. Untuk low-nya dari Kev ini lor, untuk low-nya 15 in double plus liter. Kemudian di tengahnya ini ada tembakan vokal. Ini dari apa ini? Coba kita lihat. Lihat ya Mas ya. Ini pasif, ada dua unit di tengah. Pasif. Kalau yang di sebelah sini itu TB. Nah ini. US 15 in plus titer. Ini ada satu titik di sini. Di sana juga ada. Kalau di sana itu di bawah drum itu kayaknya hooper AK15A. Itu ada dua unit kanan kiri bawah drum. Seperti itu loh. Kemudian untuk mixer monitor, coba kita lihat di atas sana loh. Nah ini power sama mixer monitor loh, yang dipakai RMS Audio. Kita lihat mixernya. Untuk mixernya, mixer monitor ini ada Allen & Head GL3300, 32 channel loh, manual text dari Allen & Head. Jadi untuk monitor panggung itu pakai manual, dan untuk mixer EVOH pakai digital dari Allen & Head semuanya lor. Kemudian untuk powernya ini ada power asli turbo 418 4 channel. Kemudian ini ada power sound queen SQ 41.800 4 channel. Kemudian ini ada Apollo MX 1000. Kemudian ini juga ada Apollo juga lho, MX 14.000 2 channel. Kemudian di sampingnya ini ada JK JLA 4000. Kemudian ini juga ada JLA 4000 2 channel. Kemudian ini juga ada RDW FA 9000. Kemudian ini juga ada apa ini? Tidak kelihatan lho. Ini dua channel juga. Jadi RMS kali ini live di daerah Simo, bawa 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 power lho. Yang dua ini 4 channel, sisanya 2 channel semuanya. Seperti itu lho. Ini kru-kru dari RMS Audio lagi merapikan kabel dan alat-alat. Ini acara sudah selesai lor. Cara jalan sehat. Ini tadi. Dan di sini, ini untuk vokalnya tadi dari Hooper AK15A. Ada dua unit. Oh itu yang bawah itu, yang dua itu dari Kev lor. Dari Kev. Ada dua unit. Ini dari TB ini. Dan monitornya ada dua box subwoofer kanan kiri. Low nya ada dua box 15 in double stator lock. Ada dua box seperti ini. Untuk gensetnya ada di sebelah sana, nanti kita spill untuk gensetnya lor. Dari RMS Audio ini lor, untuk genset yang dipakai RMS Audio sound system. Ini untuk gensetnya itu saya kurang tahu berapa kVA. Kalau enggak 30 ya 40 kVA lor ini. Saya kurang tahu. Coba kita lihat dikunci apa tidak. Ini finishing warna coklat. Ini dikunci. Untuk gensetnya ini dikunci dari RMS Audio. Sini ada panelnya. Ada 3 ampere. Nah ini. 3 ampere voltase voltmeter heis. Seperti ini. Genset dari RMS Audio live di lapangan Titang Simo Boyolali lor. Oke, cukup sekian review kali ini dari RMS Audio Salatiga live di lapangan Titang Simo Boyolali dengan spek sound gantung. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah atas atau salah-salah
nge-review. Admin mohon maaf sebesar-besarnya, lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sonmen, salam sound system hajatan, lor.